Lapas kelas 3 Gunung Sugih Lampung Tengah menggelar acara buka bersama dengan keluarga Kementerian Hukum dan HAM wilayah Lampung bersama warga binaan. Acara yang dimulai pukul 17.00 dihadiri Kepala Kantor Wilayah Hukum dan HAM Provinsi Lampung, Bambang Haryono, Kepala Lapas Gunung Sugih Dawai, beserta seluruh jajarannya. Dalam kesempatan tersebut, Kakanwil Hukum dan HAM wilayah Lampung mengatakan kepada awak media bahwa kegiatan tersebut adalah wujud kebersamaan dan membangun rasa kekeluargaan. Keluarga besar Kementerian Hukum dan HAM agar tidak ada perbedaan antara lapas, bapas, dan imigrasi. Jadi kalau pemeriksaan kamar itu sebetulnya kegiatan yang rutin, ya kegiatan rutin. Ini dalam rangka mengantisipasi jangan sampai ada barang-barang yang kita curigai, ya, yang tidak boleh di dalam, ada di dalam. Ya, kalau memang ada di dalam, pasti kita sita. Karena barang itu tidak boleh beredar di dalam. Kegiatan ini, lanjut Bambang Haryono, diadakan seminggu 4 kali dari pintu ke pintu dan diakhiri di kantor Kanwil Wilayah di Bandar Lampung. Dalam waktu dekat, selain buka bersama di Lapas Gunung Sugih, juga hari ini diadakan pemeriksaan dan tes urin untuk warga binaan. Di kesempatan yang sama, Kelapas Kelas 3 Gunung Sugih juga menjelaskan, sangat berterima kasih atas kehadiran Kepala Kantor Wilayah yang mau menyempatkan hadir di tengah kesibukannya dan bisa merazia para warga binaan. Pak Bambang mau kita menyempatkan waktunya ke kita, walaupun beliau saya tahu bahwa waktunya sangat mendesak sekali, sangat kecil sekali. Tapi beliaunya memberi kesempatan untuk kita, untuk menengok kita, menengok anak-anaknya di sini, biar nantinya akan lebih baik dan lebih baik lagi. Itulah dukungan hati kita, jadi kami sangat terima kasih sekali sama tim dari Kanwil. Dari Lampung Tengah, lampungvisual.com, Iswan Rudi mengabarkan.